Memperingati hari jadi ke-50 tahun Ikatan Pemuda Pemudi Eureun Moyan Neglasari Desa Sukamana menggelar cukup rambut gratis di 9 yayasan. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Paguyuban Pangkas Rambut Tasikmalaya dan Singaparna. Cukur rambut gratis massal dilaksanakan Ikatan Pemuda Pemudi Eureun Moyan Neglasari Desa Sukamana Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam memperingati hari jadi IPEN ke-50 tahun. Cukur gratis dilaksanakan di 9 yayasan di wilayah kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Paguyuban Pangkas Rambut Tasikmalaya dan Paguyuban Pangkas Rambut Singaparna. Bakti sosial cukur rambut gratis dinilai Ketua IPEN Senip karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dirinya bersyukur masyarakat nampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPEN Ikatan Pemuda Pemudi Eureun Moyan Neglasari bersama PPRS dan PPRTS melaksanakan kegiatan bakti sosial pangkas rambut gratis. Tujuannya yang pertama, selain menjalin tali silaturahmi, kami juga untuk berbagi kasih dan menumbuhkan rasa solidaritas atau kepedulian terhadap sesama. Kenapa kami melaksanakan itu? Yang pertama, mungkin itu adalah sasaran atau kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh penerima. Sasarannya kemana saja? Kami melaksanakan kegiatan tersebut ke 9 titik, diantaranya Laskar Langit, Bani Ibrahim, dan Rumah Quran Al-Kahfi. Seni berharap kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan turut memotivasi banyak pihak untuk saling menolong dengan caranya masing-masing. Muhammad Hasbi Radar TV melaporkan.